teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu sehat dan juga bahagia. Hari ini aku mau masak tumis sayur kangkung dengan campuran toge yang mudah dan praktis dan tentunya enak dan sehat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Bagi yang belum, jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, kita langsung masuk aja ke cara masaknya. Bahannya ya, itu ada sayur kangkung, terus kemudian ada toge, dan kemudian ada bawang putih dan juga bawang merah. Nah, selanjutnya kemudian kita potong-potong, lalu kita cuci bersih sayurnya. Oke, nah sekarang cara menumisnya yaitu kita panaskan wajan. Jadi kalau udah panas kayak gini, kemudian kita potong bawang putih dan bawang merah, lalu kita tumis ya. Kita tumis sampai wangi. Potongnya mau besar atau mau kecil sesuai selera teman-teman aja ya. Setelah bawangnya itu kita tumis, dan kita goreng sampai wangi, kemudian dan agak kekuningan, kemudian kita masukin sayurnya. Kemudian kita bisa tambahkan air sedikit ya. Kita tambahkan air sedikit sesuai dengan selera teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan penyedap rasa, gula, garam, bensin atau yang lainnya sesuai selera teman-teman ya. Oke, kita tumis sayurnya hingga masak. Jadi jangan terlalu agak lama kalau memasak sayur, takutnya nanti vitaminnya hilang. Jadi secukupnya aja sampai sayurnya lembek ya. Teman-teman, ini dia hasil masakan aku, yaitu tumis kangkung toge yang enak, sehat, bersih, mudah dan praktis. Bisa teman-teman coba semua di rumah. Nah, terima kasih udah teman-teman yang menonton. Jangan lupa like, berikan komentar yang positif, jangan lupa subscribe, dan semoga video-video di Resti Cooking and Review bisa menambah ide-ide teman-teman untuk berkreasi di dapur. Dan sampai jumpa di video-video masak aku dan review aku berikutnya. Dadah, bye.